Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi israh li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi al-Qur'an al-'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memilih kita pada malam ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dicantik oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suatu cantitan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i. Kita masih lagi bicara tajuk besar takrif ilmu fiqh dan istilah. Kita dah bicara tajuk fiqh Islam mementingkan kemudahan dan mengelak kesulitan. Kita berhenti hari itu ni dalil kerba ke contoh. Contoh kemudahan. Contoh kemudahan. Baik. Kita masuk pada contoh kemudahan yang diberikan oleh Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'udumihi amin. Contoh kemudahan yang diberi oleh Islam. Sembahyang dalam keadaan duduk bagi mereka yang tidak mampu berdiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jambin." Yang bermaksud sembahyanglah kamu dalam keadaan berdiri.
Jika kamu tidak mampu, maka dalam keadaan duduk. Dan jika tidak mampu, maka sembahyang dalam keadaan mengiring. Nah, ini dalil kemudahan yang Islam bagi kepada penganutnya. Ha, jadi dia tidak menyusahkan kita. Dari juga kita sebut hak sebelum ni, sabda Nabi, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama tu adalah mudah. Ha, nak banding dengan hak benda-benda lain ni, ha, nak banding dengan hak agama-agama lain, agama kita lah yang hak paling mudah. Mudah dan mampu untuk kita laksanakan. Ha, sebagai contoh kita duk sebut selalu sembahyang yang kita buat dalam masa sehari semalam ni hanya beberapa minit sahaja satu waktu. Ha, sembahyang sehari semalam lima waktu hanya beberapa minit sahaja, bukan dia suruh kita sembahyang 20 minit sekali, 20 minit sekali. Walau bagaimanapun, pada hakikatnya kita kena sembahyang 20 minit sekali, 20 minit sekali, 20 minit sekali. Agak-agak mampu dah kita. Tak mampu, ha? Tak mampu kita nak buat 50 minit sekali. Tetapi pada hakikatnya perintah yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita sembahyang sehari semalam 50 waktu. Jadi kalau kita kira-kira lebih kurang 20 minit nak kena sembahyang dah. Berak pun tak ada, rasa-rasa nak makan pun tak ada, nak kencing pun tak ada, 20 minit sekali. Tapi dah, walaupun peringkat permulaan Allah tetapkan 50 waktu dan Allah mengetahui memang kita tak mampu. Nah, memang tak mampu, cuma Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi khusus buat Nabi, buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia tak buat dah 50 waktu, eh, dengan bertolongan, dengan minta. Dan Nabi Musa AS minta supaya Nabi minta kepada Allah. Semuanya pada hakikatnya ini adalah ketentuan Allah SWT. Ini pada hakikatnya Allah nak bagi ayam sehari semalam hanya 5 waktu sahaja pada hakikatnya. Walaupun mula-mula tadi ni nak tetapkan 50 waktu, tetapi Allah tahu umat Nabi Muhammad ni memang tak mampu nak buat. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ganjaran pahala khusus untuk umat Nabi Muhammad, walaupun dia tak mampu nak buat 50 waktu, dia hanya mampu buat 5 waktu, tetapi pahalanya macam dia buat 50 waktu. Sebab apa? Sebab umat Nabi Muhammad, umur dia bukan panjang. Nabi kata umur umat aku 60-70, ha? 60-70. Jadi kalau Allah bagi lebih tu, ha, kira subsidi lah tu. Ha, kalau kita lawan pula 90 minit waktu main 90 minit, waktu kecederaan tambahlah 5 minit. Agak-agak kalau tambah 5 minit tu kita main, kita main bola tu main-main ke macam mana? Ha, tambah lagi 5 minit. Kalau lah kita ni ketika tu kita kosong, hak kawan tu satu, kita pulun. Sama lah kita pun, kalau Allah bagi dah lebih dah 70 lebih, kalau hak sebelum ni takkan kita nak tunggu dah. Ha, kita kan pulun sungguh-sungguh beribadat. Walau bagaimanapun, memang umat Nabi Muhammad tak mampu nak buat, tetapi Allah nak bagi ganjaran. Walaupun tak buat 50 waktu, dia buat 5 waktu seolah-olah dia buat 50 waktu. Ha, mak badi dengan umat lain, umur panjang.
Yang kita sebut sebelum ni, Nabi Nuh 1000 tahun lebih umur. Ha, nabi-nabi sebelum ni umur depa panjang 800 tahun, 500 tahun panjang umur depa. Nak bani dengan kita sedikit sahaja. Walau bagaimanapun kita buat sedikit, mampu kita buat lebih kurang 5 minit ah sembahyang. Tapi ganjaran pahala banyak. Walaupun macam tu kita buat 5 minit tak mampu pula lagi. Dah lah kurang dah 5 minit dah buat, tak mampu pula. Nah, dalil dengan hadis yang pertama ni, nah, dia sebut sembahyang dalam keadaan duduk bagi yang tidak mampu. Cuma kita kena faham hadis ni, kita tengok fa in lam tastati'. Fa in lam tastati', jika kamu tidak mampu. Nah, jadi mampu tak mampu ni kita yang tahu. Kita sendiri yang boleh hukum kita mampu ke tak mampu untuk berdiri. Kalau kita mampu berdiri tetapi kita duduk, sembahyang kita tidak sah. Ini kita kena tanya diri kita sendiri. Kita tak boleh tanya orang, tanya kita mampu tak berdiri. Kalau kita mampu berdiri, maka wajib dia kena berdiri. Kerana apa? Berdiri itu adalah rukun. Kan berdiri takbir ketika mana? Berdiri. Niat ketika mana? Ketika berdiri. Kalau kita mampu tetapi kita takbir ketika duduk, tidak sah takbir kita. Kalau kita mampu berdiri tapi kita duduk, kita niat ketika duduk, maka tidak sah niat kita. Kita sebut dah sebelum ni, dalam satu masa kita buat 3 rukun. Ketika kita berdiri tu kita buat 3 rukun. Rukun kauli, Allahu Akbar. Rukun fa'li, berdiri bagi yang mampu. Rukun qalbi, niat. Dalam satu masa tu kita Allahu Akbar. Ketika mana? Ketika berdiri bagi yang mampu. Allahu Akbar ketika takbir tu, angkat tangan ni sunnah. Ha Allahu Akbar tu rukun. Ha Allah Akbar, hak 8 huruf tu, itu hak rukun. Angkat tangan ni sunnah. Ni sengah-sengah kita tak boleh nak beza. Hak mana rukun, hak mana sunnah, dia pun tak boleh beza. Yang ni sembahyang yang tidak sah. Kecuali hak sependapat ulama kata, dia kata semuanya rukun semua. Yang ni tak apa. Tapi takkan kita nak sampai-sampai darah tu tak mau belajar langsung. Kalau kita tak dapat nak bezakan yang mana sunat, yang mana hak rukun, kita pun tak tahu. Kita pakai sembahyang saja, sembahyang kita tidak sah. Ini kita kena jaga lah. Ini tentang berkait tentang ilmu fiqh ni, berkait tentang ilmu syariat ni, wajib kita kena belajar. Termasuk dalam fardu ain. Talibul ilmi faridun ala kullil muslimin nawal muslimat. Menuntut ilmu adalah wajib lelaki dan juga perempuan. Orang perempuan pun wajib. Kalau suami dia tak bagi dia mai, kalau dia mai pun tak berdosa. Kerana ketaatan kepada Allah lebih tinggi daripada ketaatan kepada suami ataupun makhluk. Nah, apa? Ini perintah Allah, ini perintah Rasul. Kalau suami dia tak bagi dia mai, dia mai pun tak dosa. Tapi hak kita isteri ni minta izin lah. Takkan suami tak bagi mai kok nak mai belajar. Kecuali suami kita kata tak ya dopi lah, abang mengajak dia rumah. Haa, tak apa, abang mengajak dia rumah. Agak-agak mengajak tak dia rumah. Ustaz pun belum tentu kita nak mengajak. Kalau ustaz pun belum tentu, hak baru nak start, hak tak start-start lagi, haa, pakai tak mengajak lah. Bakat balik rumah tengok gusti ya, tengok maharaja lawa ataupun tengok bintang popular ke apa, pakai ha-ha-ha, pakai didong macam tu. Maka kita kena tanya diri kita, mampu tak mampu kita berdiri. Kalau kita mampu tetapi kita mai, kita semayang, kita mai duduk, semayang kita tak sah. Ni kadang-kadang kita duduk berhati tengok, kadang-kadang dia usung kerusi mai pada rumah. Hayya hayy, hayya hayy, hayya hayy. Dia tanggung kerusi mai pada rumah, mai-mai semayang, mai duduk tak kerusi. Allahu Akbar. Sedangkan tadi dia berjalan mampu lah.
Jalan mampu, tanggung kursi lagi main pada rumah, mampu dia berdiri. Nah, tapi dia main-main, duduk terbaik. Diri dulu. Allahu Akbar. Saya lagi tak larat, tak mampu, baru duduk. Nah, tak larat, baru duduk. Saya lagi dia nak iktidal. Iktidal tu ketika mana kena berdiri. Dia mampu tak bangkit iktidal? Kalau dia mampu, maka dia wajib dia kena bangkit iktidal. Saya lagi sujud tu dia mampu tak turun sujud di atas lantai? Kalau dia mampu turun sujud di atas lantai, maka wajib dia kena turun sujud. Kerana apa? Kalau sujud atas kursi tidak sah. Kerana apa? Tidak ikut syarat-syarat sujud. Ada apa? Tujuh. Ada tujuh anggota. Dahinya, tapak tangannya, kedua lututnya dan perut jarinya. Ha, jadi kalau dia mampu turun, maka wajib dia kena turun. Ha, itu disebut dengan fa'in lam tastati'. Sekiranya mampu. Jadi mampu tak mampu ni, kita tanyalah diri kita, aku mampu tak berdiri? Ha, kalau mampu, berdiri. Aku mampu tak? Tidak, tanya. Kalau dia mampu, tidak berdiri. Aku mampu tak? Aku sujud atas lantai. Ha, kalau dia mampu, maka dia wajib turun sujud. Cuma mampu tak mampu, tepuk dada, tanya diri kita. Mampu nak? Tanya kita. Ha, kita kata mampu, insyaAllah. InsyaAllah. Kita kena turun. Ha, baik. Dia tasalli qa'iman fa'in lam tastati' fa'qa'idan. Fa'in lam tastati' fa'ala jambin. Semahyanglah kamu dalam keadaan berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka dalam keadaan duduk. Dan jika tidak mampu, maka semahyang dalam keadaan mengikut peringkat. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, cara melambung kanan. Tak kanan, kiri. Lepas tu dengan terlentang. Unyuk kaki kiblat, lapik belakang sikit. Tak mampu juga dengan basah isyarat. Dengan pergerakan isyarat, mata dan sebagainya. Tak mampu juga dengan hati. Tak mampu juga ketika tu qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Ketika tu matilah kau. Dengan hati pun dia tak lerak dah. Ketika tu dia dah mati dah. Semayang, tetap dia kena semayang. Semayang, tetap dia kena semayang. Walau keadaan macam mana sekalipun, kecuali orang perempuan yang kedatangan haid ataupun nifas ataupun wiladah, nanti kita akan jumpa ni. Mereka tak wajib semayang dan tak wajib mengqadakan semayang. Ini khusus bagi orang perempuan. Kita orang lagi kalau tak mau semayang juga, minta tengah-tengah malam, bangkit minta pada Allah, ya Allah, jadikan aku perempuan. Mau tak? Tak mau Zaid, nak kena mengandung, nak kena muntah. Tak mau. Kita baru tahu, cuba kita ambil batu ikat di perut kita. Mai masjid, mai pergi kerja, masuk toilet, bawa batu-batu dua ketik. Boleh tak? Payah. Kesusahan orang perempuan. Hanya orang perempuan sahaja ya, yang mengetahui nak beranak dari mai darah bulan-bulan. Jenuh kita, tuan-tuan. Tapi dah, Allah SWT bagi keringanan kepada perempuan, tak perlu semayang. Hanya dia kena qadak puasa sahaja. Semayang dia tak perlu qadak. Tetapi puasa, dia wajib qadak pada bulan-bulan lain. Kerana puasa sebulan, ada 11 bulan lagi yang kosong. Jadi kalau puasa, dia kena qadak. Yang kedua, ini dia semua dia buat contoh je lah. Nanti dia akan buat main pula tajuk ni. Tajuk ni dia akan buat main. Ni dia buat contoh aja. Yang kedua, memendekkan, mengkosarkan semayang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini juga kita akan jumpa. Dan menghimpunkan antara 2 semayang bagi orang yang musafir. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'uzubillahi minasyaitanirrajim, wa iza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salat. Dan apabila kamu bermusafir di muka bumi Allah, maka tidak mengapa ke atas kamu memendek, itu qasar semayang. Qasar pendeklah qasar ni dengan semayang zuhur,
sembahyang asar, sembahyang isyak empat aja. Maghrib tetap tiga rakaat juga. Ini kita akan belajar nanti. Ha, iaitu qasar, niat. Ha, niat hak-hak qasar, niat ketika takbirlah. Ha, sahaja aku sembahyang zuhur empat rakaat qasar. Kerana Allah Ta'ala. Qasar tu pendek. Nah. Ha, pendek makna qasar tu pendek. Ha, cuma dalil tengok dalil buah nanti kita akan cerita. Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari, Al-Bukhari meriwayat daripada Ibnu Abbas katanya, yajma'u baina salati zuhri wal asri idza kana ala zuhri sairin wa yajma'u baina al-maghrib wal isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan antara sembahyang zuhur dan asar ketika baginda bermusafir, dan baginda juga menghimpun antara sembahyang maghrib dan isya. Ini jamak. Nanti kita akan bincang nanti dia ada jamak, ada jamak takdim dan juga ada jamak takhir. Cuma nanti hak jamak ni himpunlah. Himpun. Kalau hak asar buat masuk buat mai zuhur, jamak takdim. Hak isyak buat masuk dalam waktu maghrib, jamak takdim. Lepas tu hak zuhur, hak zuhur buat masuk dalam waktu asar, jamak takhir. Hak maghrib buat masuk dalam sembahyang isyak, jamak-jamak ni jamak takhir. Cuma bezanya ketika kalau kita nak buat jamak takhir, niat masa mana agak-agak? Niat masa mana? Ketika niat contohnya kita sembahyang zuhur lah, sahaja usalli fardu zuhri arba'a raka'atin qasar lillahi wa qasar lillahi ta'ala, saya aku sembahyang fardu zuhur empat rakaat qasar. Nah, niat masa mana nak jamak? Niat di antara takbir sebelum salam. Niat ketika mana? Ketika mana lepas takbir dan sebelum salam. Masa tu kita keniat niat takbir, kita nak buat jamak takbir. Niat masa tu. Saya lagi usah nak niat lagi meh. Sunat saja niat. Saya lagi nak niat ketika kita usalli fardul asri arba'a raka'atin. Jangan semasa saja aku sembahyang fardu zuhur empat rakaat qasar. Hak kata jamak takhir tu, jamak takdim tu, nak niat pun boleh, tak mau niat pun tak boleh. Cuma sunat niat je. Yang hak sunat, hak wajib kita niat ketika kita nak jamak, niat ketika sembahyang zuhur tadi ni. Di antara rakaat perkataan takbir tu ihram sebelum bagi salam tu, kita kena niat jarak tu takbir sebelum salam. Di masa tu kita niat sekali lagi nak buat jamak takdim. Berbeza dengan jamak takhir. Waktu niat masa mana? Niat ialah waktu bermulanya masuk. Contohnya kita nak buat zuhur masuk waktu asar. Niat masa mana? Niat ketika masuk waktu zuhur sebelum waktu-waktu asar. Itu panjang sikitlah tempohnya. Niat ketika kita nak buat jamak takhir, niatnya ketika bermulanya masuk waktu zuhur sebelum masuk waktu asar. Ha, jadi kalau dah masuk waktu asar baru nak teringat. Ha, jadi hak zuhur ni kita kena qada. Ha, hak zuhur kita kena qada. Ha, ni kena jagalah. Kalau jamak takdir, niat masa adalah sembahyang tadi ni, sembahyang zuhur tadi ni, dia kan kita dah empat buat dua, dua rakaat dan dua rakaat tu lah. Takbir tu ihram, lepas takbir sebelum kita bagi salam. Ini kita akan belajar lah nanti tajuk dia lah. Cuma tajuk dia lambat lagi lah tuan-tuan. Buat sembahyang pun dok lagi, tajuk pun kita tak masuk lagi ni. Tajuk muka surat 29 lah, baru kita muka surat 11. Tajuk pun tak masuk lagi. Cuma saya cerita-cerita pina. Walaupun nak sampai tajuk tu mungkin 4 tahun akan datang. Saya mengajar di malam kemarin, mengajar di satu surau di belah BM. Mereka bermula daripada 2014. Lalu mereka masuk tajuk jenazah, semayang jenazah. Dia tajuk akhir kitab ni tajuk mati. Kiamat mati ni habis lah. Tajuk lah kitab ni tajuk jenazah. Tu pun tajuk jenazah
sebelah lain, lebih kurang sebelah bulan. Maksudnya masuk tong baru ni lagi bab jenazah ada 9, ada sebelah, lebih kurang sebelah lain, maksudnya lebih kurang setahun jugalah tajuk-tajuk tu. Maksudnya depa dah mula 2014 dah 2020, 6 tahun. Kalau baru masuk tajuk jenazah tu pun ada lebih kurang sebelah lain lagi baru nak habis tajuk jenazah, maksudnya makan masa 6 tahun. Nah, 6 tahun 2014 lah 2020 lagi setahun lagi 2021. Jadi 14, 6 tahun, 7 tahun. Nah, ini pun sama lah. Nak masuk tajuk kosar jamak ni maksudnya lebih kurang 4 tahun akan datang. 4 tahun ataupun 5 tahun. Belakang-belakang tajuk semua walaupun tak masuk tajuk, selit-selit pilah. Maksudnya iklan-iklan pilah. Sekurang-kurangnya walaupun kita tak masuk tajuk, kita ceritalah secara ringkas. Sebab apa kita akan jumpa tajuk tu. Baik, nah, habis yang tu kita sebut ringkas-ringkas sebab dia dia sebagai contoh-contoh je ni. Nah, baik. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpun antara sembahyang Zuhur dan Asar. Orang tanya juga, ustaz, boleh tak nak jamak sembahyang walaupun tak musafir? Jamak ni dia kesulitan, bukan kata musafir. Musafir ni untuk puasa aja. Contohnya hujan lebat ni kita akan jumpa hujan lebat ataupun sakit tua lah, sakit tua, maka boleh himpun sembahyang, boleh jamak sembahyang. Cuma jamak takdim, jamak takdim tak boleh jamak takdim. Hujan lebat nanti kita akan jumpa, dia akan cerita syarat-syarat boleh jamak jamak takdim. Cuma kita jarang buat lah, macam kita sebut dan macam kita akan jumpa tajuk nantilah, iaitu beristinjak dengan benda-benda kesat seperti batu, seperti kertas, seperti tisu, kayu dan sebagainya. Kita tak buat di negara kita ni. Selalu siapa yang buat? Selalunya orang Cina buat. Mereka beristinja dengan menggunakan tisu. Kita tanya mereka, kenapa beristinja dengan tisu? Mereka jawab apa? Geli, dia kata. Tapi kita orang Melayu tak geli. Kita bermain-main dengan najis. Mereka guna tisu dulu, buang dia punya zat-zat najis, lepas tu mereka baru guna ayam. Kita orang Melayu guna ayam toih, tak guna beristinjak dengan kertas batu. Orang tanya pula, ustaz, kalau saya nak beristinjak dengan tisu, dengan batu, tak mau guna ayam, boleh tak sembahyang? Boleh. Tapi orang tak buat negara kita ni. Boleh nak buat? Boleh. Dengan syarat, ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, benda yang kita istinjak tu kertas ke batu ke kayu, syaratnya benda tu kering. Syaratnya benda yang kita nak istinjak tu tisu ke, syaratnya kering. Batu ke kering. Syarat yang kedua, najis yang keluar tidak kering. Maksudnya lama lepas dia qada hajat, setengah jam baru gosok. Kerennya. Syarat yang ketiga, najis yang keluar itu tidak melebihi kawasan dubur ataupun kawasan zakar ataupun kemala wabupan. Tak melebihi hak tu. Ikut tiga syarat ni, maka kita sembahyang sah. Cuma kalau kita beristinjak dengan benda-benda kesat, kesannya masih ada. Kesannya masih ada. Dia bukan nak hilang, dia hanya menghilangkan zat sahaja. Cuma nanti dia akan sebut nanti yang afdalnya guna benda istinjak dengan benda kesat, lepas tu guna ayam. Ini afdalah. Tapi kita selalunya kita dah buat guna ayam saja. Guna ayam ni pun juga afdal juga. Tapi jaranglah kita buat istinjak dengan tisu, lepas tu pimpin untuk sembahyang. Ada tak? Jaranglah nak buat. Kita ingat kalau di Sungai Limau ni, suatu beratus guna ayam tu. Jarang guna tisu. Jarang. Tapi walau bagaimanapun, kemungkinan suatu masa nanti ni, sebab apa? Sebab kita kena kenal sesuatu kaum tu. Negara-negara Arab ni pun nak dapatkan ayam susah.
Nak dapatkan ayat ni susah, mereka tak mau menggunakan hanya kerana nak menyucikan najis menggunakan ayat. Sedangkan ayat tu bagi mereka tu amat penting bagi mereka. Ayat tu amat penting. Bernilainya ayat tu bagi mereka. Kita ambil ayat tak ada masalah apa. Nah, tu ketika Nabi, ketika mana sahabat, zaman sahabat tu bukan kata nak beristinya, nak wuduk pun tak ada ayat. Bukan kata nak beristinya najis ni, nak berwuduk pun tak ada. Sahabat Nabi tanya dekat sahabat-sahabat, ada tak di kalangan kamu ni ayat? Sahabat kata tak ada Rasulullah. Ada seorang sahabat wakmat satu bekal tak depan Nabi. Nabi celuk tangan Nabi yang mulia. Nabi bersabda, mulakan wuduk kamu dengan bismillah. Ha, tu bagi imam, bagi imam Hanafi, bismillah tu adalah rukun bagi hak-hak mengangkat wuduk. Kita sunat eh? Ha, tu kadang-kadang ustaz, boleh tak saya nak ikut imam Hanafi, saya sentuh perempuan yang hak kita boleh nikah? Kan senang saya kadang buat bini sentuh nak kena wuduk pula. Boleh tak saya nak ikut imam Hanafi? Boleh. Dengan syarat wuduk pun ikut juga. Dengan syarat semayang pun ikut juga. Imam Hanafi tengok kita wuduk pun tak sah. Bukan kata sentuh. Bukan kata sentuh perempuan yang hak boleh kita nikah. Kita pun wuduk pun mereka tengok tak sah dah. Contohnya kita sapu di sikit kepala ni, bagi imam Hanafi tak sah. Mereka satu perempat kepala. Kalau imam Malik seluruh kepala, berat juga. Berat tuan-tuan. Tu kalau kita tak boleh talfik, kita hak wuduk ikut Syafi'i, hak bersentuh ikut imam. Tak boleh, tak boleh. Ha, nak ikut, ikut semualah. Semayang jemaah bagi imam Nabi wajib. Boleh tak? Kita patut pergi bayar kan? Kita main orang lain tak bayar. Kan macam tu kan? Kita tuan-tuan. Ha, maksudnya kalau nak ikut, ikut semualah. Bukan kita ambil wuduk ikut Syafi'i, semayang ikut Nabi tak boleh. Ha, tak boleh. Sebab apa? Tak sama. Ha, di segi apa benda tu pun. Bila ketika mana Nabi tanya sahabat, ada ayat tak? Ada seorang sahabat wamai bekan. Nabi celuk tangan Nabi yang mulia. Sampai saat Nabi bersabda, mulakan wuduk kamu dengan bismillah. Maka keluar ni ayat pun celah jari Nabi ni. Keluar ni sehingga boleh berwuduk lebih daripada 70 orang. Banyak ada ayat. Banyak lah keluar. Ha, nampak kata ayat tak ada. Jadi mereka tak maulah guna ayat tu untuk beristinja. Sayanglah ayat tu Nabi beristinja dengan batu. Nanti kita akan jumpa. Nabi beristinja dengan batu. Adakala Nabi beristinja dengan air. Adakala Nabi beristinja dengan batu. Sebab ayat tu penting bagi mereka. Tu Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya kami jadikan manusia itu lelaki dan perempuan. Kami jadikan mereka itu bersuku-suku, berpuak-puak. Supaya apa? Lita'arafu, supaya kita kenal. Kita kena kenal mereka. Kenapa mereka guna benda-benda kesat batu? Sebab mereka tak ada ayat. Kita kan wuduk pun satu kolah dah. Wuduk pun satu kolah. Wuduk takkan Nabi wuduk secupa. Nabi mandi-mandi segantang. Beza dah. Kalau tuan-tuan tengok YouTube Tuan Guru Almarhum, Tuan Guru Nek Abdul Aziz Almarhum, dia berwuduk macam mana? Dia buka air baik boh dalam tangannya, penuh tapak tangannya, dia tutup. Buka baik, penuh air dia, tutup. Kita ada macam tu? Kita sungai tu dah lah tak basuh, buka tu duk sembang lagi. Sedangkan hukum pun Nabi kata, janganlah kamu bazir. Walaupun kamu berwuduk dalam air laut sekalipun, jangan bazir. Kita tuan-tuan, pada kira. Ha, kalau di rumah insya-Allah kita jaga. Ha, kalau main masjid surau, ni hak masjid, mampu pi ya. Hukumnya haram kalau hak wakaf. Kalau hak kita,
hukumnya makruh kalau membazir sedangkan Allah beritahu inna mubaziri lakana ikhwana syayatin. Orang bazir Nabi Allah sebut saudara syaitan. Macam mana sebab kita nak kosong? Wuduk pun bazir dah. Masa wuduk bazir pun syaitan tepuk tangan dah. Yeay, kawan aku, saudara aku. Ni Allah beritahu ni. Orang membazir, saudara syaitan. Kita memaik Allah bagaimana? Nikin ku dah. Awai-awai ku dah. Kita? Tu kita nak, kita nak kena ikut lah benda ni. Baik. Nah, ni hak nanti kita akan jumpa lah. Baik, kita sambung masuk tajuk sikit, you know? Iaitu sumber-sumber fiqah Islam. Nah, jadi dalam kitab bagi kita Imam Syafi'i, sumber-sumber fiqah Islam, nah, sebagaimana yang telah kita jelaskan bahawa fiqah Islam adalah himpunan hukum-hukum syarak yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Sebagaimana yang kita telah maklum bahawa fiqh Islam adalah himpunan hukum-hukum. Ni hak kita buat ni, sebagai contoh kita nak sembahyang ni, sebelum nak sembahyang ni dia ada bersuci, dia ada syarat-syarat, syarat ataupun disebut dengan muqaddimah. Sebelum kita nak sembahyang ni disebut ada syarat-syaratnya. Dalam sembahyang di sana juga dia ada hukum-hukumnya. Dia ada hukumnya, ada hukum tu benda tu wajib, ada hukum tu benda tu sunat, ada hukum benda tu haram. Dalam sembahyang tu sendiri ada. Hukum-hukum ni bukan kita sebut saja-saja. Dia akan buat main nanti hukum-hukum ni semuanya berlandas kepada empat sumber hukum ni. Ni hak kita sembahyang ni, hak kita berwuduk ni, sebagai contoh nanti kita akan jumpa masuk tentang hak fardu wuduk. Dia akan wakmai firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu nak sembahyang, basuhlah muka kamu. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dia kawak mai dalil. Kita buat ni bukan saja-saja. Perintah daripada Allah Taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu nak sembahyang, kata Allah, basuhlah muka kamu. Perintah apa? Perintah daripada Allah. Lepas tu dia buat mai pula sumber yang kedua, nanti kita akan sebut as-sunnah. Dia akan buat mai pula dua hadis, tiga hadis. Hadis yang pertama riwayatkan oleh Abu Hurairah. Dia akan buat mai dalam kitab ni. Dia tak buat mai banyak lah, dia buat mai dua lah. Kalau dia buat mai 100 hadis jenuh kita, tuan-tuan. Nah, saya kitab kita tu dia lah. Dia buat main ringkat-ringkat. Bukan kita nak mengaji hak dalil itu saja. Ini supaya dia sebut dalil nak beritahu kat kita. Hak kita buat ni mesti bersandar kepada empat sumber ni. Sumber yang pertama Al-Quran. Sumber yang kedua As-Sunnah. Sumber yang ketiga Al-Ijma'. Sumber yang keempat ialah Al-Qiyas. Empat sumber ni bagi kita Imam Syafi'i. Contoh dalam Al-Quran kata berkait tentang hak hukum sembahyang. Dalam Al-Quran kata aqimus solah, dirikan sembahyang. Yesus sembahyang dalam Al-Quran. Tapi siapa nak sembahyang ada lah? Tak ada. Nabi kata sembahyanglah kamu macam mana kamu melihat aku sembahyang. Jadi kita tak tengoklah Nabi sembahyang. Siapa tengok? Sahabat-sahabat tengok. Kita tak tengoklah sahabat sembahyang. Tabi'in tengok. Kita tak tengok tabi'in sembahyang. Tabi'in. Termasuklah imam-imam kita ni, Imam Syafi'i. Termasuk dalam tabi'in. Mereka masih lagi sempat bertemu dengan sahabat-sahabat. Contohnya, Anas bin Malik. Maksudnya, umur dia panjang. Sempat ni bertemu dengan imam-imam kita. Imam Malik, Imam Syafi'i ni. Mereka ni termasuk dalam
golongan-golongan salaf yang terawal. Ini kita ikut mereka ni. Kita hanya ikutlah. Itu disebut dengan Al-Ulbah tu ulama-ulama kemudian lah. Contohnya bagi kita Imam Nawawi, Imam Nawawi pun dia orang alim, orang yang ikut dia punya kelayakan, boleh dia buat mazhab, tapi dia tak buat. Kerana apa? Ketika mana dia nak buat mazhab, dah sempurna dah. Semua dah ada imam-imam yang empat ni dah komplit dah. Antara imam Nawawi pun nah ikut Imam Syafi'i, tamu hak kita tentang oi tak mau ikut Imam Syafi'i. Ha, panggil pergi ya. Ingat pergi lawak tak apa. Imam Syafi'i yang kita duk sebut selalu. Dia ni orang keturunan dia pun keturunan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cerita saya duk sebut selalu. Keturunan dia ni bukan keturunan biasa-biasa. Keturunan dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Asy-Syafi'i bin As-Sa'id bin Abu Yazid bin Abu Talib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ni adalah nyang Nabi. Ha, nyang Nabi. Nama dia bukan Syafi'i. Syafi'i tu hak tuan yang nombor 5. Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Asy-Syafi'i. Hak nombor 5 Syafi'i bin As-Sa'id bin Abu Yazid bin Abu Talib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ha, keturunan Nabi lah Syafi'i ni. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ha, itu keturunan Nabi. Ha, keturunan Nabi. Baik. Ha, dia kata himpunan hukum-hukum syarak, banyaklah ayat-ayat hukum. Ha, kita sebut lebih daripada 500 ayat hukum. Cuma hukum yang kita ambil ni hanya sikit sahaja, ada dua tajuk sahaja dalam kita, dalam haji pertama ni. Apa dia? Tajuknya bersuci dan juga semayang. Dua tajuk dia akan buat main pula, tajuk-tajuk kecil. Jadi banyaklah dalil-dalil dia akan main. Satu bicara dia buat mainlah 4 dalil, 3 dalil daripada Al-Quran. Dia buat main pula daripada As-Sunnah. Dan sebut buat main pula ijma' ulama', sepakat ulama', ataupun sebut dengan Al-Qiyah. Al-Qiyah ni kurang sikit lah. Al-Qiyah ni hak benda yang tak ada. Tak ada di zaman, zaman sahabat tak ada. Zaman Nabi tak ada. Maksudnya Al-Qiyah ni ilah persamaan tu ada. Contohnya zaman kita kan ayat ketum lah. Zaman Nabi mana ada ayat ketum. Tengok telefon cara campuran lah dengan ha, satu ayat ketum tu tengok telefon tunjuk tu. Dua botol Coca-Cola. Apa lagi satu? Dua botol Coca-Cola, lepas campur Coca-Cola dua botol Panadol ke apa? Tak tahu Allah lah. Saya tengok lupa dah. Ha, nak bagi mabuk tu, nak bagi khayal tu, buah Coca-Cola dua botol dengan ayat ketum, lagi satu apa? Ha, lepas campur minum, maka akan jadi pening, mabuk dan sebagainya. Dia tak kira ayat apa-apa, asalkan minum sahaja ayat tu mabuk, maka kiah pada hak hukum asal arak. Sebab apa arak tu diharamkan oleh Allah? Kerana dia memabukkan. Maka kiahlah pada hak hukum-hukum yang baru, yang tak ada dalam Al-Quran, yang tak ada dalam hadis, maka kiah pada hukum tu. Tapi hak kemudiannya hukumnya sama, ikut keadaan hak hukum asal. Kalau hak arak hukumnya haram, maka yang kemudian juga ada persamaan, hukum juga haram. Habis kadang ustaz, ustaz kalau ustaz ini minum ayat tu tak mabuk pun, tapi dia buat mabuk-mabuk, ini juga hukumnya berdosa haram juga. Kerana apa? Dia mempermain-mainkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya buat drama minum ayat teh. Ha, lepas minum buat mabuk. Ha, main-mainlah. Main-main, jangan main buat hukum-hukum. Ha, jangan melawak-melawak. Minum ayat sejuk tapi buat mabuk-mabuk. Kadang-kadang di kampung-kampung kadang jadi melawak dengan kawan-kawan. Orang tua tu pergi motong, pergi kutip sekerat. Bapak dah sebuni sekerat, botang motor.
Dia pun bawa balik, orang melawak, eh, dapat besar hari ni babi. Babi dia pun halal. Sekedangkan sekerat tu halal lah. Sekerat tu halal. Jangan kita main-main dengan hukum hak benda halal, kita kata haram. Hukumnya berdosa juga. Jangan main-main dengan melawak-melawak dengan bab hukum. Ha, jangan mempersendah-sendahkan hukum hak halal, halal. Yang haram, haram ni melawak pula. Ya, dapat babi besar hari ni, jual kat mana? Dapat kat mana? Dan kan orang tua tu bawa segera. Dia duduk melawak ni. Dia ingat melawak. Hak benda hukum, jangan kita duduk melawak. Sama juga tentang bab talak. Jangan melawak-melawak. Ha, bab talak pun sama juga. Melawak-melawak pun kira. Kira jadi ya. Ha, jangan kita melawak. Sama juga berkaitan bab akidah. Jangan kita duduk melawak-melawak. Dia kata semua hukum adalah berdasar kepada empat hukum inilah, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan juga Al-Qiyah. Kita ingat kita sampai tentu. InsyaAllah nanti tanda-tanda kita akan bicara pendek-pendek, dia tak banyak. Dia buat main. Kita ingat empat, satu, dua, tiga, empat ni empat bulan lah kau. InsyaAllah kita sambung tahun depan lah. Tahun depan kita sambung. Dah bulan 12 lah. Jadi hak-hak ni 1, 2, 3, 4 ni insyaAllah kita akan bicara lebih kurang 4 bulan juga. 1 sebulan, 1 sejam, maksudnya 4 tu 4 jam, 4 bulan lah. Yang ni saja pun bulan 4 baru habis. 1, 2, 3, 4 insyaAllah kita akan bicara pada bulan tahun baru 2021. Yang pertama ialah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Karim, iaitu Al-Quran yang mulia. Wallahualam. Ini kita buat tidan dulu. Baiklah, sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa'alimna ta'win wahdina ila siratikan mustaqim. Allahumma aghina bil'ilmi wa zayyina bil'hadmi wa akrimna bil'taqwa wa jaminna bil'afiyah. Bismillahillazi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'un alim. A'udzu billahi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika min al-barash wal junun wal juzam min syai'in min al-asqam. Ya dafi'ul bala' ya Allah, ya dafi'ul bala' ya Rahman, ya dafi'ul bala' ya Rahim. Irfa'na kulla bala'i dunia wa bala'i al-akhirah wa syari dunia wa syari al-akhirah wa min anu min al-ism wal jism wa min al-syaitan wal iblis wa ma yatru fil hawa ma yanzul min al-sama ma yakhriju min al-abdi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina jami'i muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.